Conan merupakan salah satu anggota Akatsuki. Ia merupakan satu-satunya wanita yang bergabung dengan Akatsuki. Sebelum menjadi organisasi yang jahat, Conan dan kedua temannya mendirikan Akatsuki untuk tujuan yang baik. Berbicara soal Conan, kali ini kita akan membahas kehebatan Conan di Naruto yang tidak banyak orang tahu. Mengingat Conan ini seorang wanita dan jarang terlihat aksinya, pasti banyak yang mengira kalau Conan ini tidak kuat alias lemah. Jadi apa saja sih kehebatan yang Conan miliki? Buat kalian yang penasaran, bisa cek pembahasannya di video berikut ini. Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kehebatan Conan di Naruto yang pertama adalah ia berhasil mengalahkan Sasori. Jadi, jauh sebelum Sasori bergabung dengan Akatsuki, ia pernah bertemu dan bertarung dengan Conan. Dalam pertarungan tersebut, Conan menang dan ia mengajak Sasori untuk bergabung. Tentunya hal ini merupakan salah satu prestasi besar bagi Conan. Soalnya, Sasori itu salah satu pengguna Kogutsu terbaik di Naruto. Selain itu, Sasori juga berhasil membunuh dan mengambil mayat Kazekage ketiga untuk menjadikannya sebagai boneka. Kehebatan Conan di Naruto selanjutnya adalah ia berhasil menangkap Bijo Kokuo. Kalau kalian mengira Conan satu-satunya anggota Akatsuki yang tidak pernah berhadapan dengan seorang Jinchuriki atau Bijo, maka kalian salah. Menurut informasi yang kami dapat, Conan pernah mengincar Han, seorang Jinchuriki dari Kokuo. Menariknya lagi, Conan berhasil mengalahkannya dan menangkap monster ekor 5 itu seorang diri. Kehebatan Conan di Naruto berikutnya adalah ia merupakan guru Pain Chikosudo. Buat kalian yang sudah lupa, Pain itu 6 ninja terhebat yang tubuhnya digunakan atau dikendalikan oleh Nagato. Setiap Pain memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Terungkap bahwa dulunya Pain Chikosudo atau Ajisai pernah menjadi murid Conan. Ajisai ini memiliki kemampuan yang dimana ia bisa memanggil hewan Kichiyose dengan ukuran yang sangat besar. Demikianlah beberapa kehebatan Conan di Naruto yang tidak banyak orang tahu. Setelah melihat video ini, apakah kalian setuju kalau Conan ini hebat dan kuat? Itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di kala senggang. Dan mungkin cukup sekian video dari kami, dan jangan lupa dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang. Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya. See you!